Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Merhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma walhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huma a'zamu na'imin min 'indillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Dan alhamdulillah bagi menyahut seruan daripada ayat Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, juga hadis Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melancarkan program Ihya Tarbawi Ramadan 2016 ataupun nama ringkasnya Ihtiram 16 pada tahun ini bermula pada 4 Jun 2016 dan akan berakhir sehingga 6 Julai ataupun 5 Julai 2016 dan bermula daripada 28 Syaban dan insyaAllah berlangsung sehingga 29 Ramadan. Dan antara objektif ihtiram dianjurkan adalah untuk sama-sama ahli DPM Makkah Syubra untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan bulan Ramadan pada kali ini. Dan objektif yang kedua adalah sama-sama kita merapatkan ukhwah antara ahli DPM Makkah Syubra dengan aktiviti-aktiviti yang telah kita anjurkan bersama sama ada di rumah-rumah ahli ataupun di markas ini sendiri. Dan antara aktiviti-aktiviti yang boleh saya sebutkan adalah yang pertama, daurah kitab yang insyaAllah kita akan langsungkan secara mingguan. Aktiviti yang kedua adalah iftar perdana. Yang seterusnya adalah syantah Ramadan. JKT dan juga JK Ihtiram akan melawat rumah ahli-ahli. Kalau berkesempatan, insyaAllah setiap rumah kita akan lawati. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita ikuti dari semasa ke semasa. Dan insyaAllah ahli-ahli DPM boleh sentiasa merujuk kepada page ataupun grup Facebook DPM. Kita akan sentiasa memaklumkan ataupun memuaknai iklan-iklan ataupun aktiviti-aktiviti sepanjang program Ihtiram pada tahun ini. Dan dalam kesempatan ini saya menyeru semua ahli DPM Makkah Syubra pada tahun ini untuk sama-sama kita memeriahkan Ihtiram 16 yang telah sama-sama kita anjurkan, yang akan sama-sama kita laksanakan pada tahun ini, yang insyaAllah bermula sebulan cukup penuh Ramadan daripada 1-28 Syaban sehinggalah 29 Ramadan. Dan besar harapan kami daripada pihak Ihtiram agar ahli-ahli semua dapat sama-sama kita menghadirkan diri, melibatkan diri bagi sama-sama kita menghidupkan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita keluar daripada tarbiyah Ramadan ini dengan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kalam, selamat menjalani ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan. Selamat kita berlumba-lumba melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum. Ya Ramadan. Ahlan bika ya Ramadan. Ya khair ashhurir rahman. Fik unzila al-Qur'an.